Seorang maling motor kabur hingga nekat menceburkan diri ke Kali Pesanggerahan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Meski sempat mengambang di aliran kali, namun maling ini selamat dan menyerahkan diri. Seorang maling motor nekat menceburkan diri di aliran kali Pesanggerahan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Maling bertahan berpegangan di batang pohon yang berada di aliran kali yang cukup deras. Berselang setengah jam, maling melepaskan diri dari pegangan batang pohon dan mengambang. Aman, ada motor security itu aman. Maling ini akhirnya bersandar ke daratan pinggir kali dan menyerahkan diri. Saksi mata mengatakan maling takut dihajar massa dan nekat menceburkan diri ke Kali Pesanggerahan dan ingin bergegas pulang karena kangen dengan anak. Pas ketangkep itu dia bilang kabur, katanya mau ketemu anak, katanya. Oh, kangen anak. Iya, karena pengen kangen sama anak, pengen ketemu. Iya, dia kabur gitu, Pak. Tugas kepolisian yang berada di lokasi ini langsung membawa maling ke Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.